Assalamualaikum kesadonyo, kembali lagi di my YouTube channel. Oke, jadi hari ini saya mau membersihkan throttle valve lagi nih. Mungkin udah sekitaran setahunan lah gak, kayaknya setelah dulu dibersihkan ya. Terus untuk EGR-nya juga sudah saya buka tadi. Kalau ini sekalian nanti mau dicet karena di bawahnya aki atau baterai ya, jadi karatan. Jadi mau dicet, tadi udah dibersihkan, tapi sekarang mau bongkar pipe-nya ini dulu, manifold-nya itu. Kalau untuk EGR-nya, throttle-nya sih aman, cuma ini sudah betul-betul kotor. Nah, teman-teman lihat di dalamnya, udah mungkin setahun. Kenapa saya bongkar ya? Jadi mungkin udah sekitar beberapa bulan ini, di awal hidupnya itu sebelum mesinnya panas itu ada suara kayak kayak suara noise gitu, tapi sisinya tuh saya dengar pas pagi itu, tapi dia sebelum panas saja di bagian sisi throttle-nya ini, di bagian sisi sini lah intinya, karena kan ada covernya, jadi enggak begitu ini tak cek bagian depan itu enggak ada sih, tapi bagian sini untuk throttle sama EGR-nya udah dibongkar, cuma bagian dalam situ kalau teman-teman bisa lihat ya, kelihatan enggak ya? Tuh. Nah. Jadi sudah kotor, jadi saya coba congkel pakai obeng, itu semuanya kerak-keraknya. Jadi rencananya ini untuk manifold-nya ini mau saya bongkar total sekalian biar dibersihkan. Rencana sih awalnya tadi mau bongkar throttle sama throttle sama EGR-nya aja, cuma karena dilihat bagian dalam itu juga kotor, jadi mau sekalian ya. Jadi sekarang mau saya buka dulu, kita lihat nanti bareng-bareng keraknya kayak apa, karena ini saya bongkarnya sendiri ya. Jadi ini karena saya bongkarnya sendiri, nggak ada teman, mau nggak mau, jadi agak susah ya untuk prosesnya. Yang intinya untuk intake-nya kita harus bukai kabel-kabel sama sensornya semua, terus yang bautnya pipe-nya ini semua, jadi biasanya keraknya kan di sisi sininya. Jadi nanti biar enak kita bersihin pakai bensin ya. Oke, ini. Terus itu, dan untuk covernya sama baterainya udah dilepas tadi biar agak longgar. Oke, jadi sekarang saya buka lagi, nanti kalau udah dibuka kita lanjut videonya. Oke, jadi ini manifoldnya sudah posisi kebuka ya. Jadi setelah 2 tahun saya pakai, belum pernah dibersihkan manifoldnya. Teman-teman bisa lihat keraknya. Nah, rata yang sini juga. Jadi ini nanti mau saya bersihkan dulu ya. Oke, terus yang ini untuk manifoldnya, ini yang ke throttle sama EGR-nya. Nih, jadi ini bakalan saya cuci pakai bensin biar betul-betul bersih nih. Terus ini tadi yang saya lihat tuh keraknya mau ketutup, ini yang untuk yang ke EGR-nya ya. Oke, jadi sekarang mau kita bersihkan dulu, nanti kita kerik, setelah itu nanti kita bersihkan pakai bensin biar betul-betul bersih, biar nanti tarikannya lebih enak, lebih enteng ya. Semoga aja suara yang tadi itu noise juga hilang. Ini yang EGR-nya yang masuk ke sini, yang mau ketutup ini tadi ya. Tuh, ini tebal. Oke, jadi sekarang mau saya bersihkan dulu, beli bensin dulu, setelah itu nanti baru
kita cleaning. Jadi ini kerak-keraknya di dalam manifoldnya ya. Jadi ini baru saya bersihkan, belum sempat dicuci. Jadi nanti setelah dikeruk ini masih agak banyak sih. Nanti mau dicuci pakai bensin. Jadi kalau teman-teman membuka ini, hasilnya bisa aja buka di rumah ya, karena perpaknya itu sudah plat. Jadi tidak ada yang perlu kita ganti, tidak ada yang perlu kita silikon karena udah plat, jadi aman ya. Cuma agak lumayan banyak bukanya karena baut yang bagian ujung itu, ini mountingnya pipa yang ke atas ini juga harus dibuka karena saat ngangkat keluarnya tidak bisa keluar ya, yang ini mounting pipanya. Nah, makanya tadi saya buka sedikit agar bisa manifoldnya dinaiki ke atas ya. Jadi ini cuma bisa saya bersihkan sekedarnya juga, tidak bisa terlalu dalam sama semua. Oke, jadi nanti tinggal ini kita cuci. Setelah dicuci nanti baru kita keringkan. Terus EGR-nya nanti kita buka, juga kita bersihkan, setelah itu baru kita pasang.